Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fatia Neren. Hari ini aku mau bikin makeup tutorial yang udah banyak banget kalian minta di SFM aku, yaitu tutorial makeup graduation. Nah, semoga kalian suka videonya dan semoga bermanfaat juga. Jangan lupa buat like dan subscribe video ini setelah kalian nonton video aku. Terus kalian juga jangan lupa buat follow sosial media aku, Instagram, Twitter, dan SFM, tiga-tiganya Fatia Neren. Pokoknya semoga kalian suka video aku. See you on my next video. Bye! Pertama-tama aku mau pakai primer dari Revlon yang photo ready. Nah, aku pakein semua ke muka aku. Primer ini berguna untuk supaya makeup kamu nih tahan lama sampai sore. Abis itu, karena aku nggak punya foundation yang sesuai sama warna kulit aku, jadi aku satuin sama concealer dari LA Pro. Karena teksturnya tuh dia agak-agak cair gitu, nggak terlalu creamy. Udah itu, aku ratain semua pakai foundation brush aku yang dari Real Technique. Sambil aku tap-tapin juga ke bagian muka aku supaya hasilnya lebih flawless. Udah itu aku mau ngekontur bagian dalam muka aku pakai concealer dari LA Girl. Aku kontur bagian hidung aku, terus bagian tulang pipi aku. Bagian dahi aku. Dan bagian bawah mulut aku. Udah gitu, aku mau highlight bagian-bagian di muka aku, yaitu tulang hidung, dahi, terus bawah mata aku. Dan dagu aku. Habis itu aku ratain semua dan aku blend semua pakai sponge segitiga. Yang aku pertama ratain itu yang bagian highlight ya, habis itu baru yang bagian contouring. Habis itu aku mau setting semua pakai loose powder dari Revlon. Ini yang warna natural. Habis itu aku mau bikin alis aku pakai drawing eyebrow dari Etude House.
Jangan lupa disikat supaya alis kalian terlihat bergradasi. Abis itu, aku mau pakein kelopak mata aku pakai concealer dari NYX yang full coverage. Ini aku pakai sebagai primer di mata aku. Nah, aku sekarang mau bikin cut crease di kelopak mata aku supaya bikin kesan mata yang belok. Nah, ini aku pakai eyeshadow palette Naked 2 yang Urban Decay yang warna hitam. Udah gitu, aku blending cut crease-nya pakai brush dari Real Technique. Dan abis itu aku isi kelopak mata aku pakai warna silver di palet yang tadi udah aku bilang. Nah, warna silver ini beri kesan muka kalian lebih belok. Udah gitu, aku sekarang ngisi outer V aku pakai palet warna hitam tadi dan sekarang pakai brush dari Mineral Botanica. Nah, habis itu aku mau pakein mata aku eyeliner, pakai eyeliner dari Jasmine. Habis itu aku mau lentikin bulu mata aku dan pakein maskara aku pakai maskara dari Maybelline. Nah, habis itu aku pakai bulu mata dari Ratu Bulu Mata. Aku lupa ini nomor kodenya apa. Jelas ini bulu mata the best banget. Udah itu aku mau pakein bagian bawah mata aku pakai pensil warna putih ini dari Pixi. Habis itu aku mau pakein bagian bawah mata aku juga itu pakai eyeshadow warna hitam di palet yang tadi. Ini supaya bikin mata aku terlihat lebih pop up. Habis itu aku juga mau maskarain bulu mata aku yang bagian bawah. It's time to contouring. Nah, aku ini pakai contouring blush dari City Color. Ini aku pakai blush brush dari Real Technique. Udah gitu aku mau contour luar hidung aku pakai contouring dari Revlon. Dan aku bakalan kasih pipi aku blush pakai blush dari Ines. Ini produk lokal tapi sumpah bagus banget warnanya. Dan aku bakalan ngisi inner corner aku pakai highlight yang ada di City Color Contouring, di Cupid's Bow dan di hidung aku juga. Dan aku mau pakai lipstick dari Mineral Botanica, ini yang kode 008. Karena aku ngerasa ini agak pucet, jadi aku tambahin pakai water tint dari Etude House di bagian dalam mulut aku aja. Dan aku bakal set semua pakai setting spray dari e.l.f.